menangkan di Arena Musik Kreatif Indonesia. Selamat datang di channel Musik Kreatif Indonesia dalam program Aditif. Ayo diskusi kreatif. Sekreatif apa sih lo? Siapa aja nih kenalan dulu? Dari gue ya. Iya. Hai, nama gue Falah. Selanjutnya nama saya Chris. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa itu kreatif menurut kami berempat kita yang ada di sini. Iya. Ya. Jadi mau nanya nih dari siapa dulu nih yang mau ngejelasin apa itu kreatif menurut Fala mungkin? Fala. Ya, pertanyaan pertama itu apa sih arti kreatif menurut kalian? Benar. Kita. Menurut gue sih kalau kreatif itu kemampuan sebuah individu untuk melakukan sesuatu yang baru. Oh, sesuatu yang baru. Ya, membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ya, intinya. Ya, gitu menurut gue sih. Kalau saudara Chris, mungkin lebih ke ini ya, kalau kreatif itu kan bagaimana kita berimprovisasi, berinovasi untuk menciptakan style baru, terus gaya baru, produk baru mungkin kan, yang berbeda dengan yang sudah-sudah gitu. Oh ya, jadi inovasi ada, berarti. Inovasi, inovasi, lebih ke inovasi. Dan satu lagi kreatif tuh harus segera dilakukan itu. Jadi apa istilahnya? Action. Bukan cuma wacana. Menurut Mas Rizkinya sendiri kreatif itu gimana sih? Oh, kalau menurut saya sebenarnya lebih mirip ya sama Bang Falah. Kita sepakat kreatif ya, itu sebenarnya menciptakan sesuatu yang baru, walaupun itu dari sesuatu yang sudah ada, tapi ketika dia menambahkan sedikit inovasi dari sesuatu yang ada itu, menurut gue itu kreativitas. Dan kreativitas harus jadi realita, harus diwujudkan. Baru itu kreativitas yang sesungguhnya. Ya, benar. Jadi kalau lo benar, gimana? Kalau saya sih sepakat sama teman-teman di sini ya. Oh, kreatif itu ya lebih ke membuat, apalagi kayak kata lebih ke siap. Lebih ke ya cut boleh ya. Lebih ke buat ya membuat hal-hal yang baru, berinovasi, hal-hal yang semacam itulah. Pokoknya menemukan hal-hal yang baru lah intinya ya. Oh, oke. Okay. Tapi gue penasaran nih, menurut Mas Fala sama Mas Krisnya, setiap orang tuh bisa kreatif gak sih? Atau atau ada orang-orang tertentu saja ya? Ada orang tertentu yang setiap individu pasti ada potensi untuk buat kreatif ya. Karena kita manusia ya, manusia kan memang manusia dikasih akal dan pikiran. Jadi untuk kreatif itu pasti mungkin banget ya. Nah satu mungkin kendalanya ialah ilmu pengetahuan. Jadi untuk menuju ke kreatif kita memang harus dibekali dengan ilmu pengetahuan cukup di bidangnya ya. Misalnya kita di bidang film ya, kita harus belajar tentang film dulu, apa itu film, explore lagi ya, baru bisa kita explore untuk berbuat kreatif tadi. Jadi basicnya harus ada dulu sebenarnya. Harus ada dan harus punya passion dulu dari dia. Passion, yang benar, semangat itu. Jadi punya hasrat ya. Jadi kreatif itu bakal muncul. Benar. Berarti nggak ada ya istilah orang yang nggak kreatif? Nggak ada. Berarti hanya orang yang belum kreatif dan belum kreatif. Belum menemukan passionnya bisa jadi kan? Selanjutnya sih kalau menurut Kak Kris dan Falah, wujud dari kreativitas yang paling nyata tuh apa sih biasanya? Yang paling mewakilkan misalnya ketika orang membuat ini, kita bisa bilang, oh ternyata dia kreatif nih. Gitu. Apa sih wujud nyatanya? Orang itu bisa dikatakan kreatif. Mungkin dari karyanya ya. Dari karya yang dia buat. Jadi karya. Ah, oke. Okay. Dari karya, teman-teman. Saya sih sepakat sama Bang Kris. Karena ketika kita punya karya, itu pertama diakuin kan. Diakuin sama orang, diapresiasi sama orang. Ya itu salah satu bentuk nyata kita kreatif juga dari situ. Terus kreatif itu banyak hal sih, kreatif itu kita menciptakan sesuatu seperti kayak kata Bang Kris tadi, craft, kita buat craft sesuatu apa, kerajinan tangan, kita ngebentuk itu udah bagus kan, misalkan bentuknya udah jadi bentuk karya, orang pasti mengakuin kayak gitu, lebih ke apresiasi, mengakui sih, mengakui kalau itu kita kreatif kayak gitu. Berarti ada wujudnya ya dari yang kita buat. Iya,
wujudnya itu sesuai dengan bidang kalian yang masing-masing yang yeah, bekerja. Iya. Dan masih ada yang kurang sebenarnya. Apa tuh? Yaitu proses untuk menghargai hasil kreatif itu sendiri sebenarnya. Di Indonesia masih kurang gitu untuk mengapresiasi yang hal yang kreatif. Iya. Padahal itu kan, sebenarnya dua sisi yang saling membutuhkan ya, Kak? Ya, karena kreatif kan memang butuh apa ya, modal ya, modal uang. Bukan cuma pikiran, tenaga untuk kita support. Iya, tapi juga kita kan ada ini juga kan, value apa istilahnya tuh, kita keluar, mungkin keluar modal juga ya, buat kreatif kan. Nah, feedbacknya itu diapresiasi dan ya, kenapa dia lemas sekali. Oh, ya. Kebawa biar naik. Kreatif itu inovasi. Kreatif itu menemukan. Kreatif itu berani. Kreatif itu beda. Itu tadi apa arti kreatif menurut dua teman kita, Der, ya? Chris dan Pala. Pala, ya. Selanjutnya kita bakal ngebahas hal lain di episode selanjutnya. Episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda yang juga. Yang berbeda lagi dan tema yang beda lagi. Kali ini kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Adiktif. Ayo diskusi kreatif. Sekreatif apa sih lo? We'll be right back.